Raihan. Tidak bisa dimiliki tadi saudara mitra sepak bola. Kita saksikan tadi di kesebelasan Laskar Adelagra ada pergantian pemain namanya di babak kedua ini. Ilham Saputra dari keluar digantikan dengan Emang yang memakai nomor 23. Mitra Adelagra digantikan Arif. Pemainlah yang rugi tadi kita saksikan mitra sepak bola pemain Kinik tadi hantamkan satu peluru ke arah gawang Ajuar, tapi Ajuar masih siap berada di posisi yang pasti tadi. Antisipasi peluru yang dilakukan oleh Arif tadi. Ini beda dulu. Di babak yang pertama ya, babak yang kedua ini. Di menit-menit awal ini, kita saksikan jadi kembali di depan gawang. Oh, oke. Iya. Apa? Kah oke lah. Angkat umpan. Ya baik. Kita saksikan mitra sepak bola Rodi meletakkan sekali benar. Coba arahkan dia ke Devin kali ini. Konstruksi tengah Devin. Dari kenakan Devin. Kita saksikan masih anak-anak Oscar mencoba di Bayor dengan dituju. Imran di sana. Kita saksikan dikandaskan oleh Imran. Cari lagi. Ini dia Ambon. Ambon coba petakan di sini. Ambon terjatuh. Ambon. Nah, Bang Tri, ikan aku main akar, ada yang cocok. Iya. Sebentar lebar, kita sentikan. Coba, kita menyerahkan kepada Dedi. Hampir saja. Keren. Ambon. Kerjasama dengan Ambon. Bangun. Apakah Bokon ke lini tengah ke area berbahaya? Kita berlatih kita hari ini. Masih di kaki Roni, melebar ke sisi gelap sisi kiri kita sedang ada Dedin. Masih Laskar Adelagra bersama bola. Pelan-pelan dia posisi. Masih di kaki Dedin. Coba arahkan ada yang satu di sana. Kesur yang dituju kali ini kita saksikan. Masih ada Asad Nusi di sana. PSM Adelagra kembali Arif. Kembali kerjasama dengan Arif kali ini. Hai baju nggak mata cium. Hei mengaku. Yang sudah menciptakan satu gol tadi terhadap gawang yang dikawal Ajuar.
YSM akan bertinggal kali ini. Coba, belum bisa kita pastikan Laskar Amin Ando yang akan memacu ke pasar buka yang kemudian. Oh, Behan muka ya. Ya baik. Kenal kali ini.
Coba ai. Muda yu. Tiba, tiba. Alah, ambo ya tapi. Betul ya. Ini enggak ada aja boleh kali. Yang lama ni. Yang ribu. Baik, tenangkan ajuar kali ini. Syukran yang dituju kali ini masih dikasih syukran. Coba syukran di bawah lagi. Coba. Ya, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Ayo. Hai bro. Kabut tuh ya. Sebelah kedalam sudah dilakukan PSM Mati juga ini, bayangi. Di sana kita saksikan ada Dapiru di sana tadi. Ya, Laskar Ali Bangro, Ais kali ini. Coba arahkan kepada Payor. Baik, bawa lah. Dibuang saja oleh Imran tadi. Referen ke dalam untuk Laskar Anak Anggro. Kali ini kita saksikan Laskar Anak Anggro. Betnya. Laskar Anak Anggro. Emon kali ini. Kita saksikan lemparan ke dalam untuk PSM Matanggung. Wah, dua belum. Di sektor pertahanannya sendiri. Ikut deh. Ke dalam dilakukan. Tidak dilakukan beberapa kesan pendek saja dia kepada Sanusi kembali. Coba arahkan ke tengah, maksudnya Sanusi tadi terbentur salah satu pemain Laskar. Sehingga terjadi landai perang ke dalam Sanusi kembali kontrol sudah Sanusi. Dekat-dekat, Ambon tadi. Cipang! Kembali Adi Bayor.
Kali ini Adebayo masih bersih. Banyak main Adebayo. Coba bersama dengan Ais. Nek. Beda hui pemenang tu. Masuk tahu. Cepat sekali solusi. Tika kepada Rian Brown kali ini. Coba kerjasama Rian. Dilakukan oleh Ais tadi. Kita akan menjelaskan kepada pemain dari Kembangan. Kita saksikan di sana ada Firdaus Ramadan dari pemain ya Prasenovic iya yang keluar ya yang keluar nomor 10 Firdaus nomor iya 16 yang keluar yang masuk 14 Khalil Kita saksikan kembali terjadi